Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama dengan channel Bisnis 2000. Pada kesempatan ini, kita akan berbagi sebuah video bagaimana cara merubah ukuran font di dalam chat di aplikasi Telegram. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000 untuk terus mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Oke sahabat, kita langsung saja. Kita lihat di sini. Kalau kita menggunakan Telegram, terkadang tulisannya itu terlalu kecil ya, terlalu kecil untuk kita baca. Nah, coba sahabat perhatikan, di sini tulisannya kecil sehingga bagi sahabat yang mungkin sudah ada gangguan pandangan mata, misalnya seperti yang sudah berumur memakai matanya sudah plus, memakai kacamata plus dan tidak memakai kacamata, maka tulisan ini akan terlihat sangat kecil ya. Nah, bagaimana caranya kita membesarkan tulisannya sehingga dapat membantu kita untuk melihat lebih jelas pada teks di aplikasi Telegram. Oke sahabat, sahabat langsung saja masuk ke menu utama. Kemudian di sana sahabat langsung cari setting. Ya, setelah sahabat cari setting, maka pada bagian chat setting ya, atau setting pengaturan obrolan. Kemudian sahabat klik di sana chat setting. Setelah itu, sahabat akan lihat di sana ukuran teks, yaitu message text size ukurannya. Nah, sahabat bisa langsung di klik tahan kemudian geser sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, kalau saya di sini sudah butuh yang agak besar ya, misalnya pada ukuran 24. Oke. Ya, kalau tadi kita lihat kecil, nah sekarang kita kembali dan kita coba cek lagi. Ini kita cek ya. Saya cek di salah satu grup agen pos di grup agenposindonesia.com ya. Nah, lihat tulisannya sudah menjadi besar. Jadi jangan lupa klik kembali ke menu utama. Klik titik 3 di paling atas, kemudian klik chat setting, kemudian text size. Ukurannya akan berubah sesuai dengan kebutuhan sahabat. Oke sahabat, demikian yang dapat kita share kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000 untuk terus mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Salam sukses untuk kita semua.